Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Membaca solawat untuk Nabi, memiliki maksud mendoakan atau memohonkan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Nabi dengan ucapan, pernyataan serta pengharapan, semoga sejahtera. Solawat Jibril ini untuk memperoleh salam dan sambutan dari para malaikat saat ajal menjelang, dengan cara minimal dibaca 3 kali setiap selesai salat fardu. Mendapat salam dan kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah, menyambut pemilik ruh ini ketika di dunia seringkali membaca solawat Jibril ini hingga menyatu dalam kelembutan sifatnya. Untuk solawat Jibril atau yang disebut solawat Jabroil khasiatnya sebagai pembuka pintu rezeki. Solawat ini salah satu amalan penarik rezeki paling kuat. Solawat Jibril ini termasuk solawat Nabi yang terpendek. Pengamalannya akan mendapatkan rezeki tak terduga dari segala arah. Cara mendapatkan keberkahan solawat Jibril dan bilangannya. Solawat ini dibaca sebanyak 1000 kali atau 3333 kali. Bisa juga dibaca lebih banyak, 7000 kali atau 10000 kali tiap hari. Bisa juga dibaca sebanyak kemampuan. Yang perlu diperhatikan, dalam mengamalkan solawat Jibril ini bukanlah jumlahnya, namun konsistensi. Bila mengamalkan dengan istiqomah, manfaatnya akan lebih terasa daripada Anda baca dalam jumlah banyak namun tidak istiqomah. Solawat Jibril memang dikenal sebagai solawat penarik rezeki paling kuat supaya lancar. Melafalkan solawat Jibril baiknya dilakukan setelah solawat duha sebanyak 313 kali atau 1000 kali selama 7 hari. Semakin sering umat muslim bersolawat maka semakin banyak berkah yang didapat. Namun, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa dalam mengamalkan solawat Jibril ini bukan tergantung dari jumlahnya, melainkan konsistensi. Bila umat muslim mengamalkan dengan istiqomah, manfaatnya akan lebih terasa daripada dibaca dalam jumlah banyak namun tidak istiqomah. Dalam sebuah hadis hari, Ahmad dijelaskan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekannya. Manfaat solawat Jibril, tak hanya membuka pintu rezeki, dalam kitab Afdolus Solawat Jibril juga dijelaskan beberapa keutamaan lainnya, di antaranya. 1. Dibukakan 70 pintu rahmat. Imam Asy-Syarani telah berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca solawat ini, akan dibukakan ke atas dirinya 70 pintu dari rahmat, dan Allah akan meletakkan kecintaannya pada kalbu-kalbu manusia. Tiada yang menjadi marah kepadanya melainkan orang yang memiliki kemunafikan di dalam kalbunya. 2. Dicintai Allah dan Rasul. Ulama besar As-Sakhawi Asy-Syafi'i berkata, aku telah mendengar Al-Hidir dan Ilyas, dan mereka berdua telah berkata, kami telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah seorang yang beriman mengucapkan, semoga Allah melimpahkan solawat ke atas Muhammad, melainkan akan dijadikan manusia mencintainya, walaupun mereka sedang membencinya. Demi Allah, tiadalah mereka mencintainya sehingga Allah mencintainya. 3. Memperoleh salam dan sambutan dari para malaikat saat ajal menjelang. Jika umat muslim mengucapkan solawat Jibril minimal 3 kali setiap selesai solat fardu, maka kelak dirinya akan memperoleh salam dan sambutan dari para malaikat saat ajal menjelang. 4. Mendapat salam dan kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat muslim yang istiqomah melafalkan solawat ini sampai dapat merasakan kenikmatan dan kelembutan dari solawat ini, kelak dirinya akan mendapatkan salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah. 5. Mendapat keselamatan lahir dan batin.
Barang siapa membaca solawat Jibril sebanyak 300 ribu kali dalam satu minggu, dimulai pada hari Sabtu setelah solat asyar, niscaya Allah akan menurunkan keselamatan baginya lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin.